Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bapak yang jaga kos-kosan ini ya? Saya mau cari kos-kosan, Pak. Buat dua kamar. Matanya kenapa, Pak? Maaf, Mbak. Matanya kenapa? Daripada kos di sini mahal-mahal, mendingan ke rumah saya aja, Mbak. Nggak bayar. Ngapain ke rumah Bapak? Kan nggak bayar, gratis. Emang rumah Bapak bagus kayak gini juga? Sama. Ini bagus loh, aku pengen kos di sini. Ada kamar nggak? Buat kita berdua nih, Pak. Waduh, kebetulan kamarnya udah penuh semua, Mbak. Masa sih? Tadi aku dapat info dari sana, katanya ada kos-kosan kosong di sini. Oh, masa saya bohong? Apa? Bohong? Bohong. Udah penuh semua. Masa? Ada kali. Nggak percaya kalau dibolongin. Apa? Dibilangin. Ada nggak nih, Pak? Ada nggak? Ada dong, lupa kita berdua. Cariin yang bagus, yang bersih ya, Pak ya. Kebetulan masih ada kok, Pak. Bener ada? Iya. Yang ada AC-nya kan? Iya, iya. Terus kamar yang bersih ya. Langsung aja tanya sama penjaga di depan itu aja ya. Nah. Iya. Oke, jadi aku masuk ya. Iya. Oke. Makasih, Pak. Oke. Okay. Kalau tiap jaga begini terus, cepet kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW. Ini kosan wanita ya? Iya, Pak RW. Ramai juga ya? Ya. Alhamdulillah lumayan ya, Pak RW. Tapi jangan sampai membuat mixum nggak enak lah sama tetangga. Enggak. Pokoknya yang penting aman. Ya. Dijaga pokoknya keteraman. Ya. Pokoknya tenang aja kalau saya yang jaga, dijamin aman Pak RW. Iya. Laki-lakinya ada masuk nggak nih sih? Nggak ada. Kalau laki-laki paling langsung ke rumah saya. Emang Pak RW mau ke rumah saya juga? Ya, pokoknya yang penting aman, Mas. Tenang aja, Pak. Tolong dijaga lingkungan di sini ya. Iya, makasih. Jangan sampai diterima-terima laki-laki. Gua bikin mixum di sini kan enggak bagus ini ya. Iya. Tolong yang baik jaga ya. Oke, Pak RW. Sampai di sini keamanan ini. Iya, ya, Pak RW. Saya RW di sini. Iya. Makasih Pak RW ya, di kontrol ya. Waalaikumsalam. Ica. Papi Isa datang. Iya. Sudah kira-kira 3 tahun. Ya baru. Papi capek enggak? Capek dong. Kita istirahat di kamar yuk. Iya, kamar mana? Kamar kecil apa kamar? Oh, kamar kecil. Oh. Enak ya mesti. Siap ya, Pi? Iya. Grrrr. Grrrr.
ada urusan Pak. Buru. Mati kabin kamu. Buru-buru Pak saya. Hati-hati ya, Pi. Itu orang sapi apa emang? Itu bapak saya. Bapak apa? Papi saya. Bapak kok keluar bajunya kusut. Abis dikeroin tadi masuk angin. Bukan masuk angin tuh mah. Kamu main selangkah ya? Apa? Selingkuh ya? Enggak, orang abis ngeroin. Papi saya itu masuk angin tadi. Kamu jangan mula-mulain, apa, malu-maluin petugas nih. Petugas apa? Saya kan keamanan sini. Nah, sini sudah aman, tenang aja. Masuk-masuk. Mau ikut masuk? Mau ikut masuk? Mau masuk, masuk. Mau ikut masuk. Nggak. Mau ikut masuk, kan? Mau ikut masuk, nggak. Mau ikut masuk, nggak? Terus siapa ini? Coba kamu panggil Ica ke sini. Kan malu ini nanti.
nama baik kos-kosan kita sudah dijaga selama 25 tahun. Ada anak baru, baru 5 bulan, kok sudah hamil. Panggil Ica. Ma, panggil Ica. Jangan kelelet-kelelet. Ica, sini Ica. Ya, Bu. Kamu duduk sini, sini. Kamu duduk. Kamu ngapain berdiri di situ? Nah. Duduk. Sekarang kamu jujur, siapa yang keluar masuk ke kamar kamu? Harusnya aku tahu. Ya iya. Gak ngaku gimana? Pak Sukis itu lo pernah masuk kamar saya, Bu. Pak Sukis pernah masuk kamar kamu? Iya, Bu. Sukis, kamu kenapa gak jujur? Kamu sudah berbuat gak senonoh sama Ica? Heh? Enggak, Bu. Waktu saya berbuat senonoh kok. Senonoh gimana? Ica, kamu jujur, siapa ini yang berbuat kayak gini? Ya Pak Sukis kan pernah masuk kamar saya, tapi kan mbok ngaku. Kamu jangan bikin lah. Waktu aku masuk ke kamarmu kan suruh betulin rok, roker baju itu loh. Iya, lemari saya rusak dibetulin sama Pak Sukis gitu loh, Bu, maksudnya. Gak ada hal-hal yang ini nih, gak ada? Enggak. Lah terus siapa, Ica? Siapa yang berbuat sama kamu ini, siapa? Anu, Bu. Gak usah anak Anu. Ngomong yang jujur. Pak RW. Eh? Pak RW? Pak RW sama siapa, Cak? Ya, beserta jajarannya dan stafnya, Bu. Weh, eh? Dian. Wonge, Dian.